Perhitungan Neptu Pluton Rabu Pon yang jumlah Neptu Plutonnya adalah 14 tersebut, maka ada baiknya jika rumah didirikan menghadap arah selatan atau ke timur. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nandang Gunawan. Seperti biasa, saya masih bersharing tentang weton. Tahukah kalian bahwa arah rumah ternyata kerap sekali menjadi penentu keberuntungan seseorang? Sebab arah rumah kerap digambarkan sebagai peruntungan bagi pemiliknya. Dalam ilmu Titen Primbon Jawa, juga memiliki keyakinan bahwa setiap arah dari rumah memiliki penjagaan tertentu yang menyebabkan seseorang yang memiliki arah rumah sesuai dengan weton atau neptunya, maka dipercaya akan sesuai dengan energi sehingga mengalir rezeki yang begitu deras. Arah rumah yang Anda diami harusnya menyesuaikan dengan weton lahirmu dan juga jumlah neptu yang Anda miliki. Tujuannya adalah menyatukan estimasi perhitungan kalian dengan pasangan yang membangun rumah baru tersebut. Berikut ini adalah Neptu Pluton yang rinci serta petunjuk arah rumah yang sebaiknya kalian ikuti supaya rezeki mengalir tiada henti. Yang pertama adalah weton yang memiliki Neptu 7, 8, 13, dan 18. Maka arah rumah yang menghadap ke arah utara atau ke timur. Yang kedua adalah weton yang Neptunya 9, 14. Arah rumah harus menghadap ke selatan atau ke timur. Yang ketiga, itu weton yang Neptunya 10, arah rumahnya harus menghadap ke selatan atau ke barat. Yang keempat, weton yang Neptunya 11, 15, dan 16, arah rumahnya harus menghadap ke barat. Dan yang kelima, weton yang Neptunya 12 dan 17, arah rumahnya harus menghadap ke utara atau ke barat. Untuk teman-teman yang belum mengetahui Neptu harinya, yaitu Minggu adalah 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Sedangkan Neptu pasaran yakni Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, dan Wage 4. Cara menghitungnya adalah Neptu weton sama dengan Neptu hari lahir ditambah Neptu pasaran. Contohnya begini. Kamu yang lahir pada hari Rabu Pon, maka perhitungan weton Jawa untuk jumlah Neptu menjadi Rabu 7 ditambah Pon 7, maka jika dijumlahkan menjadi 14. Nah, angka 14 itulah yang dinamakan Neptu weton. Jadi, berdasarkan contoh di atas, perhitungan Neptu weton Rabu Pon yang jumlah Neptu wetonnya adalah 14 tersebut, maka ada baiknya jika rumah didirikan menghadap arah selatan atau ke timur. Demikianlah 5 Neptu Pluton yang mengalir rezeki deras karena arah rumahnya sesuai dengan weton lahir menurut Primbon Jawa kuno. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang sedekah jariah bagi kalian semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi dengan saya Nandang Gunawan di video saya selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.